reconciled. Joyful all ye nations, rise, join the triumph of the skies. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya Misa Natal. Dan hari ini kita merayakan Misa Natal Fajar, biasanya disebut juga sebagai Misa Gembala, Misa orang-orang sederhana. Corona membuat orang cemas dan takut, tak terkecuali gereja. Ekaristi, katekese, pelayanan pastoral, semua dibatasi. Lantas, apakah Natal tahun ini akan sama seperti tahun kemarin? Tidak mungkinkah bagi kita untuk melantunkan gloria dengan sukacita? Jangan takut, hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Tuhan kita adalah setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sambut Hari Raya Natal dengan penuh harapan, karena Tuhan selalu beserta kita. Selamat Hari Raya Natal tahun 2020.